Ini mohon itu untuk di lapangan kronologisnya kemarin satu yang lalu itu ada kematian dari salah satu orang tokoh agama di pesantren tersebut, dan kemudian kita lakukan protokol COVID. Memang waktu itu masih dalam belum terkonfirmasi, kemudian tapi beliau sudah meninggal. Kemudian kita lakukan pemulasaraan secara protokol COVID, mereka menyetujui. Pada saat tim kami ke pesantren tersebut, kemudian diarahkan untuk disolatkan dulu di depan mobilnya, jadi tidak langsung ke kuburan ke makamnya. Ada penghadangan berarti ya, dokter? Mereka ingin menghormati dari pimpinannya atau tokoh agama tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Camat selaku Ketua Satgas Kecamatan, meminta supaya untuk melakukan disinfeksi kepada tempatnya, kepada tempat tersebut, kemudian memisahkan orang-orang yang positif itu dari orang yang tidak terkena, ya, tidak terpapar. Melakukan pemberian bahan bantuan baik itu sembako maupun vitamin kepada orang tersebut, kemudian melakukan pemantauan kesehatan kepada 20 orang yang terkonfirmasi positif tersebut. Aktivitas pesantren untuk KBM diberhentikan, kemudian protokol kesehatan yang ada baik itu di masjid maupun di pesantren tersebut, saya minta untuk Satgas Kecamatan untuk lebih siaga lagi untuk menerapkan prokes, petugas khusus di depan untuk mengecek suhu, masker, dan untuk mereka meminta cuci tangan sebelum masuk.